tunggu dulu, biar nggak kena kepala ini. Mas 10 jahitan ya. Nggak kena. Udah bisa kena air ya, Bang? Basahin aja nanti. Iya. Yang kena kudisnya ya. Nggak ada ini. Ada di sate, kudis. Tenang. Kalian di situ, nggak mau aku takut. Ayo mandi, mau ke rumah sakit. Ini kita tanya nih sama warga sekitar, jadi biar nggak ada kesalahpahaman dari gimana. Sebelum kecelakaan udah kayak gini juga dulu ya? Ada. Kalau ceritanya ya, nah inilah sering lantur kok orang. Aku pusing. Tapi sebelum kecelakaan dia memang udah agak-agak gimana. Iya. Ayo kak, Bismillah aku pangkas ya biar rapi nih. Coba-coba buat lihat nih. Biar bersih. Gak ada tahu lah peri itu. Ya. Udah bagus. Maaf ya. Iya. Bismillah dulu bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh aku. Udah bisa kok. Aku mandi. Mandi ya. Ini udah aku pangkas nih mandi nih. Mandi. Ya. Bawa beseng ibu, mau Pak RT bawa beseng. Nanti Pak Lura datang lagi. Aman kak, tenang. Pak RT datang. Nanti, nanti gubernur datang ke sini. Dapat sembako kamu. Ya. KTP aku buat. BPJS tinggal ntar lagi jadi nih. Apa lagi? Paspor, nak ke Singapura, ayo. Singapura. Sama ibu. Ayo, pergi kita. Ibu ya. Perginya. Kita cari duit. Banyak kan bagus kayak itu. Jangan kena lupa. Mandi. Tahu periku. Nih, kalau kamu nanti mandiin ya. Nanti mandi ya. Ini ketombe dah 1 kilo nih. Oke. Siapkan sampul ya. Sampul ya dari mana ini? Ya. Takut. Ada di situ yang ada banyak yang orang mentir situ. Wah, itu ya itu kerjaan. Aku mamanya dia tidur maksudnya malam kayak gini. Ada di ada yang malam kayak gini. Aku panggil dia sini ya. Iya. Lia sini deh. Ada suara manja-manja di situ. Ini hantunya. Oh, Peri itu cuma. Iya, Kak. Oh. Eh, Lia. Papa ibu mau kok takut-takutin? Ya kan? Bisa kucingnya tidur dia. Itu hantunya. Ada suara manja-manja di Korea itu. Di sumur kamar mandi kami. Tanya, ya kan? Jadi ada manja-manja. Ya makanya suruh makan obat. Biar tidak ada hantu. Kita tawarin Lia untuk lanjut sekolah lagi. Iya, bisa. Lanjut sekolah kok ya? Iya. Kenapa alasan kok enggak sekolah, Bang? Aku ceritakan ya sebetulnya ya, Mami. Dengar aku ya, Mami. Enggak mau kok. Enggak mau sekolah. Ya biasa aja lah, aku sanggaran ke sana. Lanjut sekolah enggak? Ada manja-manja. Karena badan enggak. Dia enggak mau sekolah. Ada manja-manja. Mau kawin lah dia. Mau kawin kau? Ada manja-manja. Udah. Hanya nikahkan aja. Tunggu dulu. Biar enggak kena kepala ini. Mas 10 jahitan ya. Enggak kena. Udah bisa kena air ya, Bang? Basahin aja nanti. Iya. Yang kena kudisnya ya. Enggak ada ini. Ada di sate. Kudis. Enggak tuh. Nah, ada aman ya. Ya bisa lah kudis. Ini kosongnya enggak usah di situ ya. Satu lah, tinggal di situ. Berani lagi. Udah lah, enggak apa-apa itu. Aku komputer merinding. Enggak usah merinding. Ngapain merinding? Kak, ada hantu apa rupanya? Aku nggak tahu, nggak pernah lihat. Ada suaranya? Ada. Suara dari HP itu, Lia itu, anakmu. Dia menangis, ketawa. Iya lah, itu orang kakak tidur, mungkin dia udah capek juga mungkin. Ketawa, menangis dia. Musik dari mana kau ambil ya? Dari Korea itu dia. Kau pun nggak? Tunduk kak. Itu apa? Suara-suara dari HP. Takut, ada hantunya. Hantu apa? Hantu dari Korea itu. Coba sikit. Korea itu ada penunggunya loh. Ya, kena kubis, Om.
Dah, siap. Terima kasih, Om. Mandi. Iya. Aku nanti mandi. Bayar, Mak. Bayar. Bayar. Aku minta bayaran. Bayar. Terima kasih ya, Om. Berapa dulu? Aku nggak dibayar nih, udah apa kasih nih? Terima kasih, Om. Oh, bayar makasih. Dah? Nah. Tapi kakak, mata kakak udah nggak kiru lagi, udah bagus. Iya. Di rumahku itu suara aneh-aneh. Dah, yuk lihat. Ada suara aneh-aneh, Mak Awi. Kok kenapa langsung muka kau berubah? Capek kau? Mama, di rumah nggak mau, takut aku. Ada hantunya. Nggak mau, di hantu Korea. Jangan kan hantu Korea, hantu Jepang pun ku makan ya. Di Korea, di kamar mandi ada dia. Bersih badan kakak. Gak mau, aku takut. Iya, nah, aku gak mau, aku takut. Di kamar mandi dia. Enggak. Jangan nangis. Jangan nangis, tenang. Kalian di situ, gak mau aku takut. Ayo mandi, mau ke rumah sakit. Gak mau. Gak mau. Sinanya kayak gitu, menjerit-jerit dia. Gak mau. Udah, aku udah bela-belonya. Ya. Udah. Kayak mana ke rumah sakit? Ini bu pusing itu belum diganti pampers. Oh, udah pusing-pusing dah. Udah aku kusut nih. Enggak mau aku ya pergi kau situ. Situ aja kan berdua. Mending ganggu setan kan nanti. Hantu. Udah ya. Ya Kak. Ini rapi ini dapur nih. Ah, sini biar enggak kena jetannya. Kak, belum ada belum ada keramas kan? Belum ada basah rambut kan? Udah tadi, ada. Udah semalam. Belum pernah semenjak udah. Kak, ini dibersihin dulu, dibasahin. Ya. Biar darah-darahnya hilang. Iya. Oke? Okay? Yuk kita mandi yuk. Tapi aku belum bisa mandi dingin. Oh. Pakai air panas. Dingin. Pakai air panas. Aku bertambah sakit nanti. Enggak. Yuk. Yuk. Enggak mau, Om. Udah, yuk. Aku bertambah dingin. Ayo, udah. Dibersihin aja. Aku enggak mau mandi. Enggak mau mandi, Om. Bertambah dingin. Dek. Kak, tadi kakak minta gendong sama kau. Pusing aku. Kakak tadi minta kemari dari sana, ketemu sama ibu kos bu RT. Oke? Aku turutin. Kakak udah sampai sini. Kakak dengerin lah kataku juga. Iya. Kakak bersih nanti kita ke rumah sakit. Mama aku mandi di kamar mandi itu. Ada penunggunya. Di belakang ini aja nggak mandi nggak berganti apa? Di sini. Ya di belakang sini ya. Di sini aku mandi. Di situ ya. Di situ. Oh ya ya. Gak mungkin mandi di sini. Di situ aku takut ada penunggunya. Iya ada. Yuk mandi situ aja. Di belakang. Ada toilet ya? Yuk. Iya di belakang. Aku nggak bisa mandi di sini. Sarung dia sarung. Banyak kali alasannya tadi. Aku dingin aku. Dingin. Tunggu lebih, berhenti pusing. Ya. Oke. Okay. Dah. Dah duduk lu, tenang. Mandi itu. Aku enggak mau mandi dingin. Hmm? Ya jadi kayak mana? Dokter enggak mau. Mau lu. Iya. Mau dibawa Bang Peri mau. Iya. Kenapa mau megang? Jadi gimana nih? Adek, ganti baju nih. Hmm? Penunggu itu ada penunggunya itu loh. Kamar mandi itu. Dah. Situ hari setan datang situ. Dah. Mama Awi, sepali penunggunya datang ya. Situ. Ya. Mama mandi. Siapa yang mandiin nih? Lia lah ya mandiin ya. Enggak, aku mandi sendirian. Tak ada kawan. Ya udah ya. Kata aku mau. Ntar. Enggak mau. Di belakang, Dewi di belakang. Yalah, kalau kayak gini aku pulang nih. Nanti aku bisa mandi sendiri. Kak, kok enggak aku balik ke kantor nih? Iya, terima kasih, Om. Jadi nanti kita enggak ke rumah sakit nih? Ah, besok bawa aku ke rumah sakit, disemui pusing kepala aku. Hari biar ini. Biar enggak pusing. Ayo, kakak ada bu pusing nih ya. Bu, di rumah sakit itu ada. Oke, Bray. Untuk si Kak Dewi udah kita pangkas. Tahu. Sini tinggal mandi. Tuh, dia yang mandiin. Daya. Sebentar lagi mandi. Mandi di belakang, Dewi. Mandi di belakang. Bukan di rumah aku. Tahu pas marah-marah manggil nama aku, dia batu maki-maki aku anjing-anjing babi kebiasaan. Udah. Iya, di tempatnya ada malah hantu sama aku. Takutlah aku. Ini yang cerita semalam. Kau yang mandiin kakak ini? Nah, kan gak mungkin kau kan? Gak mungkin Rizky yang mandiin kan? Anaknya yang. Yuk. Ayo, abis mandi. Pusing aku gak bisa mandi, pusing. Udah lah. Harus mandi, harus yuk. Mandi. Harus. Yuk. Gak boleh. Oke. Dia tau malu kalau mandi bus-bus malu. Satu, dua. Aku mandi lagi tumbang-tumbang, yuk. Om. Yuk. Aku tumbang gak bisa ya. Udah, ayo. Gak bisa, pusing. Tadi bisa kok kesini. Aku pusing. Banyak alasan kakak ini. Pusing, jangan sampai dipaksa, Mak. Jangan sampai dipaksa. Kenapa aku sudah ketakutan kali? Udah. Nanti ambulannya enggak mau masukin kakak ke ambulan, Mak. Aku takut ambulan, ada hantu. Udah, nanti naik Grab kita. Naik mobil aku nanti kita ke rumah sakit yuk. Pakai mobil aku aja. Banyak setannya. Nah. Kepala.
aku nggak bisa. Aku nggak mau. Gini gini. Nanti ke rumah sakit kalau kakak nggak mandi, aku nggak mau bawa kakak. Nggak bisa mandi, oh. Pusing, oh. Ayo Lia. Pusing jelas. Yaudah yuk. Aku pusing. Nanti kita ke rumah sakit. Pusing aku, om pusing. Udah kak. Nggak bisa mandi. Dewi. Pusing. Saya masih dipaksa. Ini kemarin harus dipaksa Dewi. Kita pun juga percuma. Gini. Kemarin aku butuh juga. Kak. Dia. Aku ngasih penawaran terakhir nih. Nanti kita kan ke rumah sakit. Kita kontrol kepala kakak. Aku gak mau di rumah sakit, takut mayat. Oke. Okay. Nanti kita ke yayasan nih, kubawa. Gak mau, takut di yayasan itu ada orang gila. Makanya. Ada orang gila di situ. Kakak gak mau ke rumah sakit. Ya, kan? Kakak gak mau ke yayasan. Gak mau. Oke. Okay. Kakak mau mandi gak? Kalau mandi sebentar lagi. Ya, sebentar aja. Aku pusing. Bentar aja ya. Tep. Dah, ya. Sebentar lagi pusing. Yuk. Enggak, ayo. Aku belum bisa mandi. Pusing aku, mama pusing. Maka mama katanya kan aku, padahal aku anaknya loh. Ini anak kakak, bukan mama kakak. Ah banyak kali main-main kakak ini. Lia. Nah. Aku pusing. Yuk. Aku kalau masuk kamar mandi aku jatuh. Lia, kamu sekolah lagi enggak? Bilang. Kamu bisa mandi? Bilang, kamu sekolah lagi enggak? Bilang. Sekolah lagi enggak? Enggak, dia udah ingat semua kok ibu. Kakak mama Ali. Lia mau sekolah lagi? Sekolah sama Om ini. Ini memang penyakit dia. Kak, yang beliin baju sekolah dia siapa? Om. Hafiz kawanku. Iya. Belanja kalian ke sana kan? Asli aku yang mandiin, ayo. Ah, dadah ya. Bapak, mandiin ya. Mandi, ayo. Ayo lah. Ayo kita mandiin. Aku yang mandiin. Enggak dulu. Enggak aku tinggal. Ya, dia mau sama laki-laki. Iya, duduk nanti di kamar mandi ya. Baru biar enggak. Ya, bang. Udah. Ayo, Mak. Enggak, ayo lah. Ayo, enggak ada itu. Ayo. Bisa. Kalau sama mandi sini aja. Awi, kau bohong. Iya, mandi sini aja. Enggak ada, bohong. Enggak ada pusing. Kak, mau tanya nih sama kakak. Ya. Ini kayak mana nih, Kak, untuk Kak Dewi nih, Kak? Udah sembuh nih, Kak? Udah. Hah? Udah sembuh ya? Modus sekarang. Oh, ada modus. Betul nih, Kak. Kakak bohong-bohongin aku. Iya, betul. Iya, betul. Kamu tahu buat itu tahu enggak aku? Kami tahu sama aku betul. Kak, nanti daripada dokter datang kemarin suntik kakak. Mandi dulu. Aku mau disuntik takut. Enggak disuntik. Itu kulit mati nih. Itu kulit mati. Aku pusing, enggak bisa mandi. Udah begini aja, Abi, kasihan lo Peri. Kalau dia ada kerjaan lagi, kamu mandi. Ayo. Pempes tuh penuh, nah lo mau antar Pak BRT ntar lagi Pak Lurah. Ada Pak Lurah nggak? Datang lah. Camat pun mau datang. Cepat. Ada Pak Lurah. Daripada Pak Lurah yang mandi. Aduh, Enggak. Itu. Kak, ayo. Mama Abi mau tahu nih. Aduh. Sianlah. Kamu kalau mandi cantik. Aku kasih lip baru. Aku mau jatuh. Enggak, dipegangin. Kepala kakak ini jangan kayak gini. Enggak bisa. Mandi. Kita kan anak kecil, mana tahu. Aku enggak bisa mandi. Di mana tuh ini? Itu bagusnya. Mau jatuh. Bisa kemana-mana. Cepet. Ini ya. Di sini aja ya. Udah aku pegang ini. Nah, duduk. Duduk. Duduk, nanti jatuh. Duduk. Nah, duduk. Sudah ya. Oke, Bray. Kak Dewi mandi. Kau mandiin ki, bantuin. Oke nih. Iya, bisa kau sendiri ya, Kak. Minta tolong ya, Kak. Iya. Jam 5 kita ke rumah sakit. Mandi dulu, Kak Dewinya, Bray.